Hello guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Masih tetap semangat kan? Hahaha. Oke guys, kembali lagi di channel saya Rian AP Gaming. Seperti biasa saya akan bermain Magic Chess. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba Commander Pau. Kita pakainya skill 3 guys. Untuk Pau skill 3 ini guys, mempunyai efek skill memberikan 4 pilihan buff. Yang buffnya itu ke attack speed, defense, attack, sama HP guys. Nanti akan aktif setelah fatball kedua guys itu. Jadi sebelum sampai ke fatball kedua, efek skill Pau-nya nggak bisa dipakai guys. Nah, dan untuk kali ini saya akan mencoba efek skill Pau-nya yang penambahan HP. Kita akan kombokan dengan Weapon Master guys. Weapon Masternya nanti kita ambil evolusi yang sebelah kanan. Setiap 1% damage yang hilang akan mendapatkan penambahan physical attack 1,5% kalau nggak salah. Nah itu akan kita maksimalkan guys, karena ada tambahan HP sebesar 1500 kalau nggak salah itu. Nah nanti kan apa Weapon Masternya itu jadi tebel guys. Semakin darahnya berkurang, semakin sakit juga physical attack-nya. Nah, kita akan coba maksimalkan guys combo Weapon Master dengan penambahan HP. Haha. Oke, lanjut ke permainannya. Untuk di awal tadi kita ambilnya Aldous guys. Kita dapat Aldous, dapatnya Los Pecados, mantap. Ini sudah arah-arahnya ini pakai ini dulu guys. Tetap nanti kombonya ke Weapon Master Gunner saja guys. Dan semoga saja Mountain merestui combo kita nanti mendapatkan kristal Gunner dan blessingan biasa guys. Freya Northern Valley. Haha. Kalau tidak ada blessingan Northern Valley agak susah nanti guys. Wah, banyak yang main open ternyata. Kita ikutan main open saja guys. Saja ketemunya yang main open guys. Kayaknya kita di peringkat pertama ini ada martis 2 biji. Ambil ini martisnya aja guys. Nikol kita udah 21, mantap sekali. Nah ini ambil martis dan cowoknya aja guys sekalian. Nah masuk ke fight box pertama guys, kita posisi terakhir. Nah ini semoga saja cloudnya nggak diambil guys. Cloud-nya sudah diambil, kita ambilnya. Nah, dapatnya ini aja guys, ambil Odette-nya. Lumayan 5 gold bisa dijual lagi. Hehehe. Ada Chow dan ada Layla, Chow-nya enggak dapat blessing guys. Ini up dulu, masukkan ini Chow ini dan ini aja guys. Nah, ini si Argus-nya aja buat TP-TP-an di depan. Ini nah ada itu guys, siapa Pepe Frankie nggak dapat blessing guys. Kita ganti ini aja guys, Pepe Frankie nya yang udah level 2 buat TP-TP-an di depan. Ini ada Leslie, ambil aja guys kalian. Waduh, lawannya Guardian Venom Mage guys. Aduh, nah untung saja si Beleric nya nggak jadi ngulti guys. Waduh, ini kok kayaknya nge-slow banget ini guys. Ter wuh, lolos. Tinggal si Grok. Wah, Groknya pakai Winter guys. Waduh Kang seruduknya. Ter satu lagi. Nah, akhirnya meninggal juga guys. Untuk pengalihan kalau nggak jadi ke Gunner, kita ke Mage guys. Weapon Master Mage ini mantap sekali, dapat cloud. Ini up dulu, masukkan Argus, ini masuk cloudnya. Kita aktifkan efek Los Pecados-nya yang sebelah kanan dulu. Nah, ada Freya, ambil. Kita aktifkan efek Los Pecados yang sebelah kanan dulu guys. Kita pakai book-nya lagi. Hahaha. Selama belum di-fix, kita akan coba terus guys book-nya. Wah, ini booknya aktif guys. Nah aktif 31 gold kita guys.
Der, tendang dulu sih itu. Nah, aduh, berat guys. Sudah pasang 6 hero lawannya Remy guys. Ini ada Leslie, kita ambil Leslie-nya guys. Mantap, ada Freya double guys. Semoga saja dapat blessing. Waduh, larinya ke Weapon Master guys. Sini kita pilih lagi guys evolusi Lost Pegasus-nya yang sebelah kiri. Ini jual dulu Granger-nya, ini masuk Leslie, roll lagi sekali. Granger lagi ternyata. Wah, ada ini Chow dan ini. Wah, berat ini guys. Ini ke Gunner apa ke Mage ya ini. Soalnya Freya-nya dapat blessing-nya itu guys, Weapon Master. Dapat itemnya ini, ambil Guardian Helmet-nya saja guys, biar tambah tebel. Hahaha. Diambil sekalian dan ada Pepe Frankie guys, ambil Pepe Frankie-nya. Ini nggak ada apa-apa guys. Lagi dapatnya Argus dan ini guys. Berarti ini buang dulu saja, masukkan ini. Tuh Argus dan Teris lainnya kita ambil nanti saja guys, akhiran. Ini taruh sini, taruh sini aja lah sekalian guys. Ini sini, nah. Ini kalau mau mencuri item juga agak susah guys, soalnya hero-nya masih kurus-kurus. Apalagi sang pencuri kita juga masih kurus-kurus semua. Duh, HP-nya ngelek-ngelek parah. Lumayan guys, dapat tambahan satu item. Kita ambil Enchanted Talisman-nya saja. Tante Freya kita masih bisa bertahan ternyata guys. Lawannya ada B2. Ini ada ini Argus dan Terisnanya, langsung kita ambil saja guys. Ada Freya lagi guys, ambil Freya-nya, roll lagi. Tidak ada apa-apa dan ada Pepe Frankie lagi. Argus, mantap. Argusnya dapat blessing Weapon Master lagi guys. Ini berarti nggak jadi ke ini, jual saja. Ini masukkan, nah ini aktif 6 Weapon Master, sudah aktif 6 Weapon Master. Tinggal mencari si Gunner-nya saja ini nanti guys berarti. Ini Pepe Frankie-nya masukkan saja. Nah, lanjut lawan Asta guys, Magi Venom. Wah, ini untung Freya kita pakai itu guys, apa? Enchanted Talisman, jadi bisa cepat ngulti. Kalau nggak punya itu, wah lama sekali itu mana ngumpulnya buat si Tante Freya guys. Keburu mati baru bisa ngulti. Hahaha. Ini tambah ini aja guys, Guardian Helmet biar tambah tebal. Lanjut guys, sini tidak ada apa-apa, kita up dulu saja guys. Gold kita udah banyak 50 gold, masukkan ini lagi si Aldous. Ada ini Martis, sambil lagi Terisla guys. Terisla. Wah, gak susah ini guys, soalnya Weapon Master-nya udah 6. Terislanya itu kalau masuk menggantikan Martis paling. Iya, paling masuk menggantikan Martis nanti guys. Tapi Martisnya itu buat jaga-jaga biar dapet itu guys, blessingan Astro, nanti dapat kristal Astro bisa langsung masuk. Ini lawannya, waduh, sama-sama Weapon Master guys. Freya versus Freya. Der. Ternyata masih menang kita guys. Poin kita masih aman, 81 poin. Kita masih di peringkat pertama, masuk ke fight box kedua. Ini Terislanya jangan lupa diambil sama Zilongnya guys. Apa kita bikin sekalian 9 Weapon Master ya ini nanti ya, biar tambah terus lifestyle-nya. Ini paling nggak dikasih apa-apa, bisa ambil Zilongnya saja ini guys. Nah kan, beneran ambil Zilongnya saja guys. Lanjut lagi, nah ini guys bisa diaktifkan efek skill point-nya. Kita ambil yang penambahan max HP sebesar 1500 guys. Ini jual dulu, ini keluar, kita ambil ini kita jual aja lah sekalian, ini masuk. Nah gini guys, ini up dulu, masukkan ini. Nah ini sudah aktif, berarti tinggal ini guys, siapa ini? Tapi kok masih kurus-kurus ya.
Waduh, nah ini udah pada keras-keras guys. Itu si Karinanya. Waduh, duduh. Tante Freya. Kita udah lumayan tebel guys, pada penambahan 1500 HP. Freya, Freya Astro ternyata guys, didampingi sama Karina Astro. Ini udah aktif 6 Astro ternyata si Remy ini guys. Wah, tidak ada apa-apa. Wah, ini masih 12 gold, tidak ada apa-apa. Ini bagaimana ini enaknya ya. Apalagi ada Freya lagi guys dan Aldous. Ini masih kurus-kurus, ini masuk ini dulu. Kita udah gak butuh Aldousnya, masih 13 gold. Ini, nah ini taruh sini aja si Terislah biar buat mengacak-acak posisi lawan guys. Duh, kok tahu-tahu udah pada meninggal semua, ini gimana ini? HP-nya nge-lag parah guys. Aduh, lawannya Swordsman guys, pedang dari langit. Aduh, shield-nya sudah ambrol, langsung pedang dari langitnya turun semua guys. Kita nyambil. Nah, ada Teris lah guys. Ini kita ambil nanti saja guys di detik-detik akhiran, soalnya lawan creep saja ini. Semoga saja dapat item bagus dominan ice sama kristal gunner gitu guys. Hahaha. Semoga saja. Nah, dominan ice kristal gunner juga. Wah, terima kasih Papi Muntun, terima kasih. Ini ada terislanya, langsung diambil guys. Nah, terislanya dapat blessingan apa itu guys? Wow, ternyata weapon master lagi guys. Ini weapon masternya udah lebih-lebih guys. Berarti antara ini jual saja. Ini dari tadi Laylanya juga udah gak pada keluar. Terus jadikan ini guys, Tante Freyanya ini guys. Nah, ini aktif 9 weapon master dan 2 gunner. Lifestealnya udah kenceng ini guys. Ini harus bisa ngeluarin Aurora guys. Semoga saja nanti Freya-nya dapat blessingan Northern Valley. Der, nah kan guys. Freya-nya ada di kucing nggak masalah, sekali kembali ke bentuk asal langsung habiskan guys. Trot. Trot. Trot hilang akhirnya. Trot. Trot hilang lagi, grok hilang lagi guys. Mantap sekali. Oke guys, sini ada PP Frank lagi, semoga dapat blessingan NV guys, NV Northern Valley. Cerot, nggak dapat blessing ternyata. Tapi kita masukkan tante apa Aurora dulu ini Mbak Ruroh. Nah, ada Cloud dan ada ini jual saja update-nya. Ambil Frank lagi, roll lagi. Nah, ada Layla guys. Layla dapat, wah blessingannya ke Lost Pecados malahan. Kita ngarepnya blessing ke gunner saja guys. Ini ambil. Bagaimana ini hero kita masih kurus-kurus guys. Waduh, lawannya Ria 2 guys, yang punya blessing langsung kena stun semua. Tapi gak masalah, selama bebas dari stun langsung hajar Tante Freya. Der, beku guys. Trot. Trot. Trot lagi, serot. Ah, mantap sekali. Ini ada Argus dan ada Beatrix. Ini ambil sajalah Argus Beatrixnya. Nah, ada Layla lagi guys dan ada Leslie. Ini up dulu, masukkan Layla. Ini berarti Lost Pecadosnya aktif yang sebelah kiri tadi guys. Wah, berat berat ini, harus beneran harus ngeluarin si Aurora ini guys. Oke, lanjut lagi lawannya Astawa, batu-batu magi ini guys. Srot hilang guys, srot hilang lagi. Mantap, tinggal siapa itu? Waduh, duduh, masih bisa bertahan guys. Der, hilang guys. Belum. Wah, haritnya keras sekali guys, nggak bisa tembus-tembus dari tadi. Wah, ini berarti legbornnya juga aktif kayaknya guys ini guys. Wah, sekali ngulti dapat shield terus. Lama sekali menghajar si Harith. Ini ambil.
Masuk ke fightball ketiga, guys. Wah, tidak ada kristal gunner-nya, guys. Wow. Tuh ambil ini. Wah, lumayan, guys. Kita dikasih slot, guys. Lumayan. Oke, lanjut. Kita udah ini biar masuk satu gunner lagi, guys, ini berarti. Ini Leslie masuk, jadi 4 gunner. Wah, mantap, guys. Roll lagi, gak ada. Roll lagi. Terislah. Nah, Tante Freya, guys. Tante Freya-nya pun gak dapat blessing, guys. Waduh, berat ini, berat. Tetap harus pasang baru rohnya. Wow, DR. Aduh, HP-nya nge-lag parah, guys. Trot, trot, hilang. Nah, wah, ini gandernya masih kurus-kurus juga, guys. DR. Waduh, duh, duh, duh. Tante Freya kita, wah, masih bisa bertahan, guys. Untung kita pakai domi, guys. Jadi musuhnya ngeslow-ngeslow dulu, guys. Langsung kirim ke lobby, guys. Masih 3 pemain ini, guys. Yuk, lanjut, guys. Ini ada Leslie, ambil Leslie-nya. Roll lagi, Pepe Frankie lagi, guys. Roll lagi Argus, roll lagi. Nah, ini ada ini. Ini jual dulu. Masukkan Zilong. Dapat blessing kah? Aduh, aduh, aduh. Ini loh Zilong, guys. Kok malah ngambil itu? Nah, ini loh. Ini, nah. Kita rubah ini dulu, coba. Masuk, nggak dapat blessing, guys. Ternyata nggak masalah. Wah, posisinya malah berubah, guys. Der. Aduh, HP-nya. Waduh, pedang dari langit, guys. WM kita harus punya shield, guys, biar pedang dari langitnya nggak bisa turun. Wah, ini cowoknya meresahkan sekali. Ini cowoknya bintang 3. Slot hilang cowoknya. Nah, mantap. Nah, hilang lagi. Tinggal si Saber. Saber, slot. Jangan sampai hilang shield-nya. Nah, mantap lagi, hilang. Tinggal Hayabusa. Nah, mantap, guys. Freya kita masih bisa bertahan. Nah, mantap, Freya lagi, guys. Freya-nya berarti kurang 2 lagi. Nah, ini 9 gold kita ambil nanti saja, guys. Soalnya lawan creep biar poin interest kita nanti aman, guys. Semoga saja dapat tambahan kristal gunner gitu, guys. Semoga saja. Wah, dapatnya ini kita ambil yang mana, guys, enaknya, guys. Badan helmet apa blade armor? Ambil blade armornya saja lah. Ini ambil semua, guys. Aduh, telat Argusnya. Leslie dapat blessing. Waduh, larinya kok ke situ, guys. Nah, ini mantap ini. Ini yang dijual siapa ini? Leslie jual dulu sajalah. Ini Frankie-nya. Wuh, mantap, guys. Dapat blessingan Northern Valley akhirnya. Ini masuk-masuk. Berarti tinggal nyari itu, guys. Nah, gunner. Ini masuk dulu gunner-nya. Ah, ini loh. Nah, masih kurang satu, guys. Aduh, telat. Waktunya keburu habis. Lawannya, wah, ini Karina bintang 3 Astro. Sama Freya Astro juga, guys. Waduh, paninya gesek-gesek, habiskan semua, guys. Waduh, berat ini, guys, berat-berat. Aduh, duh, duh, duh. Mantap, guys, ada ini. Nah, ini dia, guys. Berarti masih kurang satu lagi, guys. Waduh, berat ini, berat. Gunner-nya masih kurang satu. Ini jual dulu aja. Ini sini posisinya ini. Ini sini aja lah. Nah, ini roll dulu, guys. Cari Freya lagi. Ada, nah ini. Waduh, nggak bisa masuk, guys. Masih kurang satu ini. Wah, dua orang langsung jadi kucing, guys. Aduh, berat, berat lawannya ini. Udah pada bintang 3 semua, guys. Wah, Zilong kita masih bisa bertahan, guys. Aduh, kena diangkat Saber. Sabernya rot, tinggal lancet. Wah, masih sisa 2, guys. Nah, mantap sekali. Jangan sampai aduh, duh, duh.
Ayo, cerot sekali lagi. Cerot. Nah, akhirnya guys. Mantap, mantap, mantap. Pertarungan masih berlanjut, guys. Ini ada Granger, ini dan ini Silong. Roll lagi sekali, ada dua teris lah, guys. Grangernya kita jual dulu. Ini masukkan ini, kita roll aja. Nah, ada ini, guys. Silong, 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 Silong. Ini jual dulu Lailanya. Silong masuk, blessingan. Wah, mantap, guys. Waduh, masih kurang satu berarti nih, guys. Gunnernya masih kurang satu, cari gunner. Aduh, adanya Tante Freya, nggak masalah, guys. Ini harusnya masih bisa bertahan, nggak bisa langsung habis 30 nih, guys. Lawannya Swordsman ini lagi, guys. Trot, trot. Nah, Silong kita bisa buat TP-TP-an, guys. Mantap sekali. Waduh, waduh, duh, duh, duh. Nah, Silongnya udah meninggal, tinggal Tante Freya bersih-bersih, guys. Trot, hilang Hayabusanya. Trot, hilang lagi. Tinggal ini si Saber. Saber, Saber. Ayo Saber. Nah, masih pakai immortal ternyata, tapi tetap saja meninggal, guys. Mantap, mantap. Wah, ternyata clone kita kalah lawan itu, guys. Wah, masuk ke Fatbox ini. Aduh, kita udah dapat ini. Kita ambil ini aja, guys. Plotif, plotif. Nah, mantap, dapat plotif, bisa taruh di Silong nanti. Ini tinggal ambil Freya-nya, guys. Tadi Freya-nya udah kita kunci di shop sebelumnya. Roll lagi gak ada. Gold-nya udah habis, guys. Freya-nya masih kurang satu, guys. Gunner-nya pun kurang satu ini. Aduh, kita masukkannya aja Freya lagi. Ini yang satu Freya-nya tetap kita kasih ini aja, guys. Lawannya ini, ah ini. Freya Astro sama Karina Astro, lawannya yang satu Swordsman. Ini Freya-nya taruh depan sekalian, guys. Kita jaga Beatrix-nya. Hahaha. Shrot. Nah. Shrot. Shrot. Waduh, duh, duh, duh. Waduh, duh. Itu siapa itu? Si badannya bikin Franky nggak bisa gerak, guys. Freya. Ah, mata, guys. Sana Freya-nya bintang 2 padahal. Tapi masih bisa bertahan. Kita nyari si Gunner sama Freya satu lagi, guys. Nah, munculnya Teris Laro lagi aja. Aduh, gak ada. Nah, ini guys, Gunner-nya muncul. Ini masukkan. Kita aktifkan evolusi yang sebelah kiri saja, guys, biar dapat tambahan shield. Biar gak kena tarik si itu siapa tadi, guys. Si Swordsman. Ini ada Silong satu, guys. Wah, kita lewatkan saja. Kita nyari Freya, guys. Butuh satu Freya lagi. Freya-nya masih sisa, ah agak berat, guys. Freya-nya masih sisa dua saja ini. Aduh, 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 ini Freya-nya jadi kucing. Nah, aduh, kena Gatot lagi. Aduh, tinggal Freya sama siapa itu. Wah, Silong, Silongnya masih bisa bertahan, guys. Silongnya dikeroyok 3 orang, masih bisa bertahan, guys. Waduh, duh. Ah, langsung kena angkat Saber ya, kayak gitu, guys. Nih, Gaya Bucrot meninggal. Nah, masih pakai immortal, masih hidup lagi. Meninggal semua, guys. Trot, trot. Wuh, mantap sekali Freya Gunner. Masih bintang 2 padahal, guys. Ini ada, aduh, plot lagi ternyata. Musuhnya, guys, ternyata tinggal sisa lawan si Astro ini, guys. Wah, Freya-nya sana udah bintang 3 Astro, guys. Wah, berat ini. Freya-nya ini taruh belakang dulu aja lah, biar ngelawan si Karinanya nanti. Ini di sini Freya-nya situ, ngabisin yang sini biar ketahan sama si Argus dulu. Freya-nya yang saya ini biar habisin yang sebelah sisi kanan situ aja, guys. Der. Nah, mantap. Semoga dapat klon, guys. Dapat klon saja ini. Semoga dapat klon. Wah, mantap, guys. Dapat klon. Dapat si Helper juga. Wah, mantap ini, guys. Ini masuk. Kita roll dulu, guys. Kita cari-cari dulu. Nah, ada Silong. Roll lagi, roll lagi, roll lagi.
ada dua ini, ambil masuk, nggak dapat blessing. Nah, roll lagi aja guys. Ini sepertinya nggak ada, masukkan Freya, Freyanya double blessing. Ini ganti sama si Helbert saja guys. Soalnya lawan Astro, biar Astronya itu apa, lifestyle-nya agak berkurang guys. Soalnya kita pakai si Helbert. Hahaha, mantap guys. Wow, ternyata langsung diadu guys Freyanya kita. Freya Astro dan Freya Gunner langsung meninggal guys Freya Astronya. Haha. Trot tinggal si Karina, langsung sekali tebas meninggal, kirim ke lobby guys. Hahaha. Wah, seru sekali guys ini. Power skill 3 dengan combo Weapon Master, maksimalkan efek evolusi Weapon Master yang sebelah kanan guys. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.